Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini aku akan coba event terbaru dari Genshin Impact. Ini adalah Hyakunin Ikki. Ini termasuk event rerun. Di sini untuk syarat partisipasi kalian harus menyelesaikan quest operasi meninggalkan Rito. Nah, di sini nanti kalian bisa baca sendiri untuk peraturan eventnya. Nanti akan ada 6 party, yang mana dalam satu party ini terdiri dari 2 karakter. Di sini nanti akan ada 6 tim, yang mana dalam satu tim terdapat 2 karakter. Nah, kalian bisa switch timnya sesuai dengan urutan kalian membuat tim tersebut. Jika satu tim berada di medan pertempuran dengan waktu yang lama, maka nanti kekuatannya itu akan menurun drastis. Jadi kalian harus perhatikan dan kalian harus switch ke tim yang lain. Nanti juga akan ada Ferocious Fervor, yang mana akan meningkatkan atau memberikan buff selama pertarungan. Selama tantangan ini harus mengalahkan musuh yang muncul dalam waktu yang terbatas. Nah, nanti kalian juga akan mendapatkan yang berbeda-beda gitu, sesuai dengan skor yang kalian dapat.風の国に我らを導く西洋など無能行くぞ無能
恐るるに足らず。 Sekian video kali ini, semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.